Wih, halo. Jangan lupa subscribe yang banyak. Ajak teman-teman kalian subscribe ya. Suruh subscribe lah yang banyak mau ya. Terus jangan lupa like, kasih jempolnya. Ngerti nggak like tuh yang di bawah tuh loh, di like like. Terus komen-komen sebanyak-banyaknya lah, yang lucu, yang tolol, yang gokil, tapi jangan toksik ya. Terus share juga, karena subscribe tuh gratis men. Sip. Jangan lupa. Yo, halo semuanya, balik lagi sama aku Raka Prasista Waradana. Oh, kembali lagi di channel reaction Raka Prasista ya. Jadi ini alasan aku kenapa semangat banget gitu loh bikin konten reaction, ya karena apa ya? Ya emang hobiku tuh musik gitu loh, men. Jadi enaknya nge-YouTube kan sambil reaction-reaction dengerin lagu gitu kan. Ya nanti soal gaming lah, nanti belakangan lah ya. Yang terpenting itu nomor satu tuh kalau aku musik dulu, men. Oke, langsung aja aku jelasin apa yang bakal aku reaction di sini. Ya sesuai dengan judulnya ya, aku masih sama reaction band Local Pride. Kali ini aku reaction band bukan metal sih, tapi malah punk. Pang-pangan. Oke, pang-pangan. Ya kenapa aku milih genre punk? Karena genre punk tuh ya masih bisa lah ya buat moshing lah, buat bikin circle beat lah, buat headbang itu masih bisa. Ya pokoknya lagu-lagu cadas lah bakal aku reaction gitu. Jadi aku bakal reaction band dari Jogja, yaitu Break the Days. Bener kan? Break the Days kan itu tulisannya itu. Nah itulah ya. Jadi band Break the Day ini tuh bandnya temenku. Aku kenal, aku tahu, terus aku ngerti gimana manggungnya mereka itu waktu pertama kali aku masuk organisasi di kampus dulu ya. Waktu aku masih kuliah. Itu. Jadi band ini tuh salah satu member personilnya itu namanya Mas Roly Norris. Kemarin aku udah hubungin Mas Rolin, terus aku tanya, Mas boleh nggak aku reaction Break the Day gitu kan? Katanya boleh, oke-oke aja. Ya udah sikat aja ya langsung ya. Aku bakal reaction Break the Day ini. Ini apa namanya nih judulnya? This is Yogyakarta. Woo. Live in Jogja itu istimewa men. Makanya sampai dibuatin lagu sama Brigitte ini. Oke, langsung aja kita reaction lagunya kayak gimana ya. Tapi di sini tuh lagunya pendek kayak Law Reader kemarin. Law Reader kemarin sekitar ya seginilah. Brigitte juga segini ya. Yang penting tuh panjang pendek lagu tuh enggak masalah. Yang penting maknanya itu bisa diserap gitu loh. Diserap kayak sepon. Ya pokoknya kita bisa memahami liriknya tuh apa gitu ya. Langsung aja kita reaction ya. Oke. Tar. Tunggu dulu. Wow. Wis, mantap nih. Apa sih ini iklan nih? Lalu reaction keluar iklan. Waduh, Om Jawa ternyata ya, so Inggris ya keren ya. Mantap Mas Rolin. Nah. Tepat ya.
pas lirik This is Yogyakarta ini bisa dibuat headbang, mantap banget. Friend forever, we are family in this city. Start thinking together, a glass of beer and come on. Serak-serak, basah. Let's come together, be a friend forever. WD. In this city, start thinking together, a glass of beer and come on. Sing it with me. This is Top Jakarta. This is Top Jakarta. Ini part paling mantep di sini, pasti refnya nih loh, cok. Wih, jadi sange itu nggak bisa ketahan tuh loh. Mantap, udah kelar ini men. Oke ya bro ya, jadi kayak gitu lagu dari Break the Days yang judulnya This is Yogyakarta. Oh ya, ngomong-ngomong soal ini, kenapa kok cuman lagu doang, cuman audio doang gitu, gak ada video klipnya. Aku ya udah dikasih tahu sama Mas Rolin gitu loh, kalau Break the Day yang This is Yogyakarta ini belum ada video klipnya dan baru audio visualnya doang ya, jadi yang penting bisa dengerin lagunya gitulah ya. Jadi yang pengen tahu apa sih ini tulisannya aksara Jawa ini kayak tulisan Thailand ini tuh, nah ini tuh artinya dibaca Ngayogyakarta ya men ya, jadi itu tuh aksara Jawa. Oke, kalau menurutku setelah aku denger lagu This is Yogyakarta, This is Yogyakarta itu tuh menurutku ya tetap ada unsur-unsur punknya sih, tapi kalau menurutku ini punk modern gitu loh. Terus ada apa tadi, kayak ada ska-skanya tuh gini-gini, nah itu sih. Tapi konsepnya ini kalau menurutku konsep yang dibikin sama Mas Rolin dan kawan-kawan ini yang mantap gitu loh. Pokoknya yang penting bisa bikin headbang tuh udah bikin gembira gitu loh, bergairah gitu loh, sange itu loh, sange, dan gak ketahan gitu loh. Ya emang basicnya udah aku suka lagu cadas gitu kan, pokoknya denger yang agak ngebeat gitu kayak gini tetap bisa headbang ya. Pokoknya sukses terus buat Break the Day, buat Mas Rolin dan kawan-kawan, ditunggu karya-karyanya selanjutnya ya. Pokoknya jangan sampai bubar lah Break the Day lah, pokoknya mantap kok Break the Day itu. Bikinlah lagu-lagu yang bikin headbang lah pokoknya ya, mantap. Nek pangurang ini ding ini is opo-poe lah, yang penting pang sip. Ditunggu ya Mas Rolin ya sama kawan-kawan ya, karya Break the Day yang selanjutnya. Oke sip. Oke, yang buat kalian yang mau request aku reaction apa, kalian tinggal ini aja sih, komen lah komen, walaupun subscriberku masih sedikit kan ya, moga-moga aja lah bertambah banyak gitu ya, amin lah. Karena apa ya, aku nge-YouTube ya nyalurkan hobi men, kayak gini reaction gini, terus bermusik, terus nge-game ya, terus aku ngapain lagi, udah gak kuliah, ngangguran ya, pengangguran ya adanya kayak gini doang gitu loh, gimana lagi ya kan. Dah ngomong apa cok. Terus ini juga kalian jangan lupa subscribe, like, share, komen ya, komen yang unik-unik, yang tolol-tolol, yang lucu-lucu, tapi jangan toksik, jangan sampah lah pokoknya ya.
Terus ditunggu aja video-video selanjutnya ya. Mungkin reaksinku dari band Break the Day ini ya sampai sini aja gitu loh. Pokoknya makasih banget teman-teman yang udah mau nonton videoku. Sorry kalau aku banyak kekurangan karena aku juga baru belajar merintis dari nol, yang dulunya nggak bisa bacot apa-apa, yang sekarang belajar bacot. Karena dukungan dari kalian itu menjadi semangatku untuk berubah lebih maju, berubah Power Rangers. Jadi makasih banget support dari kalian. Ditunggu lagi video reaction selanjutnya dan video-video konyol lainnya. Bye-bye.